Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kok kayaknya kurang keras ya? Kan tinggal itu lah. Ya enggak. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, diberi kesempatan untuk bersilaturahim walaupun tadi nikmat diturunkannya kepada kita bersama dengan hujan ya di Telopak, tapi alhamdulillah saya bergembira dan berbangga atas kehadiran Ramanda dan Bunda pada kesempatan ini. Tadi Ramanda Ihsan dari Pasir Putih, hujan lebat, tapi alhamdulillah sampai ini ganti baju. Semangat ya, tapi tidak ganti celana sama baju ya, nah, ya. Tetap baju dipakai di baju, celana tetap pakai celana. Kemudian selawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ramanda dan Bunda, kita berkumpul pada hari ini pun tak terlepas dari memperjuangkan apa yang telah beliau bawa, beliau ajar, beliau tinggalkan kepada kita semua. Kita ini penerus-penerus perjuangan beliau. Ramanda dan Bunda, pada hari ini kita dari kuartir wilayah Kepanduan dan Kepulauan Riau, setelah kemarin tanggal 20 Desember tahun yang lalu 2023 kita pengukuhan secara resmi yang dikukuhkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau yang bertempat di Kompleks Cipta Karya, Perguruan Muhammadiyah Cipta Karya, yang sekaligus juga resepsi penutupan kegiatan milad Pandu Hizbulwatan yang ke-105. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan setelah kita dikukuhkan, walaupun pada waktu itu ada juga yang berhalangan, tapi alhamdulillah semangat untuk mengembangkan Pandu Hizbulwatan ini khususnya di Riau saya bergembira. Hari ini kalau kita mengabsen mungkin ada 50% lebih yang hadir, dan sebab dari keseluruhannya itu seluruh pengurus yang ada itu 67 yang ada berapa? 40-an ya, alhamdulillah berarti lebih dari 70% ya, 60% 70%. Alhamdulillah ini kan suatu pertanda, walaupun pada saat ini Kota Pekanbaru dan hampir pada seluruh di wilayah Riau ini sedang dilanda banjir, tapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya senang, saya bangga, mudah-mudahan pertanda bahwa KW di Riau ini semakin berkembang, semakin maju. Ramanda dan Bunda, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa Kepanduan Hizbulwatan ini tidak terlepas kalau kita kembali ke AUM pendidikan. Ini ada tuntunan semuanya. Ramanda dan Bunda kepala sekolah paham itu bahwa HW ini, Pandu Hizbulwatan ini adalah tuntutan yang telah digariskan di dalam ketentuan majelis atau di dalam pedoman majelis Dasmen ya, pasal 61 ayat 67 kalau salah ya, tahun 2018, bahwa di perguruan Muhammadiyah itu otom wajib ya, itu kalau menyangkut dengan kepanduan hanya ada boleh kepanduan Hizbulwatan.
Kemudian bela diri hanya ada tapak suci. Kemudian kesiswaan hanya ada IPM. Ini kan merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah untuk membina dan mengawasinya. Oleh karena itulah Ramanda dan Bunda, kita memang pada saat ini barangkali khusus di Riau kita masih banyak bergerak di lingkup perguruan, Muhammadiyah. Di lingkup perguruan, lingkup sekolah. Kami tahu itu bahwa kepala sekolah kita memahami hendaknya bahwa adanya kepanduan Hizbul Wathan di sekolah itu adalah tanggung jawabnya. Alhamdulillah beberapa kepala sekolah itu menyadari. Tapi kami masih memerlukan kelihatannya masih memerlukan pendalaman-pendalaman dan penyegaran-penyegaran pada masa yang akan datang. Ya, oleh karena itulah pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa kemarin, kami dari Kuartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Riau melaksanakan audiensi pertemuan dengan Majelis Dikdasmin pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau tentang beberapa hal, termasuk penyadaran, penegasan tentang kedudukan Orkom Muhammadiyah yang ada di perguruan Muhammadiyah ini. Saya berterima kasih kepada sekali atas kerjasama dan perhatian dari beberapa kepala sekolah yang pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita berada di SMK Muhammadiyah 2. Tempat ini kita pakai dengan fasilitasnya. Kemudian Ramanda dan Bunda yang belum makan silakan makan. Ini adalah yang disiapkan oleh SMK Muhammadiyah 2. Ya. Terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh jajarannya. Dan kemarin Ramanda Paiman ini menyampaikan, apa enggak berbagi aja enggak? SMK 1, SMK 3, kata beliau, Pak Budiman, kepada Budiman. Saya katakan untuk hari besok itu, ya dibagi juga, tapi untuk hari besok SMK Muhammadiyah 2. SMK Muhammadiyah 1 ada gilirannya. Nah, ini Ramanda Budiman. Siap nih, insyaAllah. Terima kasih Ramanda atas kehadirannya di tengah kesibukan beliau wakil. Kemudian nanti mungkin SMK, SMA juga ada gilirannya, termasuk yang lain-lain. Kita tidak kalau kita berbagi, ini ada kegiatan HW, kita berbagi. Ini mungkin biayanya, katakan ya secara materi, biayanya 1 juta, bagi 4. Kan. Tiap bulan kita sekolah itu. Tapi kalau sekarang misalnya biayanya 1 juta ditanggung oleh SMK 2, besok 3 bulan, 4 bulan yang akan datang baru kembali lagi gilirannya kepada SMK 2. Itu maksud saya. Jadi sama saja itu sebenarnya. Tapi jangan tiap bulan lah sekolah itu menanggung kegiatan HWI ini kan begitu. Tapi cukup sekali dan besar. Ini ya Ramanda. Alhamdulillah ini akan kita buat. Kita sudah coba. Ya, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu kita buat di sini, kemudian di SMK 1 itu Pak Gapar ya, dengan kita buat raker semua di situ, nah buat raker juga ya, mana lima buat raker, konsumsi tempat disediakan, konsumsi disediakan, sampai terakhir itu saya ingat betul kenangan Pak Gapar nih, baju seragam. Kalau dia pakai baju seragam batik, oh ini, ya baju seragam model ini. Tapi ini bukan dari Anor ya. Tapi kalau yang kuangil itu semua itu dari SMK 1, ya. Kita ingat satu kayu kita dibagi dibelikan oleh Ramanda Kapa, kita bagi-bagi semua jadi kuangil dapat. Yes. Mudah-mudahan besok pimpinan sekolah yang lain juga, saya yakin ya, Ramanda Budiman takkan pula, bukan kalah ya, bukan akan murah pula dari itu, barangkali mungkin akan lebih ya kan, insyaallah, karena memang dengan ini rezekinya mudah ya kan, rezeki saya yakin kalau berwakaf berimpak rezekinya akan mudah ya kan.
siswanya mungkin akan bertambah. Amin. Itu kita berharap. Jadi alhamdulillah sama ada Kapan bersama kawan-kawan dan staf. Tadi kami cerita, ratusan nggak ada bayarkan itu. Jadi kita nggak perlu belikan dulu. Belikan dulu mana? Ya, nah, belikan. Tapi akhirnya jadi impak pun itu. Nggak ada apa. Pak Ube ini masih bagus betul ya. Kalau mana Bunda Nadia ini beli sendiri nih, ya, kan? Yang seragam sekolahnya seperti itu. Nah, apa artinya? Nah, bahwa keberadaan kehidup suburnya HW ini pada saat ini khususnya masih tergantung pada AUM kita. Kalau AUM tidak menyokong, tidak mensupport, maka akan terasa susahlah bagi kita, sulitlah bagi kita untuk melaksanakan kegiatan. Tapi alhamdulillah, kita coba untuk merangkul semua AUM kita yang ada, ya, untuk kita bersama-sama mengembangkan HW di Riau ini. Tentu nanti tidak akan apa juga Ramadhan Didi untuk Wardah juga kita lihat juga ini orang ini masuk ke Warwil, ini masuk di biarkan ini untuk di Wardah, supaya apa? Supaya kita sama-sama jalan pada berkembang. Nah, apa semua ini kan saya sampaikan, ini adalah merupakan satu hal yang hendaknya jadi pemikiran dan perasaan kita bersama. SMA Muhammadiyah juga seperti itu. Ya, Ramana Nasir kita masukkan sekarang. Dan bukan hanya kita mengharapkan bantuan saja, tidak. Tapi betul-betul kita sama-sama bersama mengembangkan. Bukan hanya bantuan materi, tetapi juga non-materi, supportnya itu juga kita harapkan. Tapi tadi Ramana Nasir izin ya, karena ada rapat ya Pak ya. Udah kan? Mudah-mudahan, tapi ada madzhaban yang hadir. Nah, begitu juga yang lain-lain. Saya yakin itu kalau kita bersamai HW kita di Riau ini akan jalan. Dan bagi Ramanda dan Bunda yang diamanahkan, saya berharap kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama pemikiran kita, tenaga kita, ya, kalau perlu memang Muhammadiyah ini. Walaupun dikata orang sudah kaya pada saat ini, tapi yang namanya impak itu tidak boleh kita lupa. Adanya Muhammadiyah ini, berkembangnya Muhammadiyah ini ya karena impak dan wakaf itu, ya kan? Lihat sejarah bagaimana Kiai Madahlan mendirikan Madrasah Muhammadiyah, mendirikan Madrasah Muhammadiyah, sampai beliau melelang perabot-perabot beliau untuk membiayai pendidikan Muhammadiyah, membiayai Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah sampai hari ini alhamdulillah. Kemudian Ramanda dan Bunda, kita dalam waktu dekat ada kegiatan yang akan kita laksanakan. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan raga. Ramanda dan Bunda tadi dipimpin oleh Ramanda Didi ini sudah kita bagikan SK bidang masing-masing. Kemudian koordinator bidangnya itu sudah ada, ya, koordinator bidangnya. Jadi, wakil ketua, koordinator bidang itu wakil ketua. Ya, tadi kata mana gini, koordinator bidang yang paling lengkap akhirnya dia dibawa koordinator mana gini. Ya, alhamdulillah. Apa sentuh kepada ini. Ya, kita di HW itu selalu gembira. Bergembira, jangan bersedih kita. Jadi ada hal-hal yang apa? Makanya tadi Ramadhan Istanbul tampaknya kalau ada hal yang menggembirakan, beliau bertepuk. Tapi arti itu apa? Memberikan motivasi kepada kita. Ya, bukan bertepuk sembarang bertepuk. Silakanlah, Bunda. Silakan. Ini Bunda mana nih? Ini ya, Nadia. Bunda? Oh iya. Nah, ini ada satu. Silakan langsung. Udah ada Pak SK tadi, belum ya? Baru datang ya? Depan aja. Ya. Bunda Nadia. Ya. Kemudian Ramanda dan Bunda, tolong isi absen itu
lengkap dengan WA-nya. Karena nanti akan masuk dalam grup. Undangan kita tidak sempat barangkali ngantarkan ke Zab-Zab. Tapi selalulah lihat grup. Kalau grup untuk kita bersama itu, namanya grup Warwil HWYS. Apa grupnya? Dia ada dua grup. Ya. Kalau kita ini Kuartir Wilayah KW 2020-2023 YES. Itu ya. Jadi mohon isi itu, nanti undangan kita akan selalu di dalam grup itu. Apakah undangan nanti apa dari masing-masing wakil ketua koordinator bidang atau undang secara keseluruhan, itu ada di sana. Hari ini pun banyak barangkali yang belum sampai karena mungkin belum termasuk di dalam grup. Jadi ada dua grupnya, grup khusus untuk kuartir wilayah harian, kemudian yang satu lagi yang lengkap. Ya, maka kalau ada yang belum isi absen, tolong isi absen dengan lengkap dengan WA-nya. Nah, kemudian nanti mungkin akan ditambahkan oleh koordinator-koordinator bidang, misalnya Romanda Indra, Romanda Gigi, ya, apa kira-kira. Saya ingin menginformasikan bahwa kemarin waktu pertemuan kami dengan Majelis Digasmen PWM Riau itu, ada beberapa hal yang kami minta support dari beliau-beliau itu. Yang pertama, konsolidasi kita akan kita lakukan ke keluarga-keluarga, karena batas waktu yang diberikan oleh Warwil, Warpus itu untuk musda dari masing-masing daerah sampai bulan Maret. Ya, kemarin kita juga sudah memutuskan bahwa dalam rangka apa semua kita konsolidasi ke daerah, kita harus turun ke daerah. Nanti minta waktu dari Ramanda-Ramanda, khususnya Ramanda-Ramanda Bunda yang punya waktu dan punya kesempatan, kita akan turun ke beberapa daerah-daerah untuk mensupport bagaimana daerah itu bisa melaksanakan musda tepat waktu sampai Maret. Kemudian kemarin juga kita menyangkut dengan koperasi usaha, karena kita banyak semuanya, tapi kalau kita tidak garap usaha-usaha itu, nanti maka orang luar nanti akan bilang pakaian seragam kita itu sekarang ini beraneka macam ragam bentuknya, warnanya, ya kan. Oleh karena itu timbul pemikiran bahwa kita semuanya ada koperasi di Kuartus. Apa salahnya kita kembang, nanti tugasnya Ramadhan Gigi, ya, Ramadhan Gigi, siapa yang bidang usaha itu, kami berharap nanti ini bisa kita garap, tidak ya, bisa kita garap bersama. Kemudian menyangkut juga dengan kewajiban IA, kemarin oleh majelis yang menyangkut dengan kewenangan kami, kami bisa memberikan rekomendasi. Artinya nanti untuk tingkat SLTA itu kan kewenangan majelis wilayah, ya. Nanti akan mungkin akan dimasukkan dalam LKAS atau RAPBS-nya dimasukkan, ya. Tapi boleh juga semuanya dari majelis wilayah ke aum-aum yang ada di lingkup yang ada di Bumi, ya. Dimasukkan, kita tak perlu banyak iuran, ya. Tak perlu misalnya 10.000 per bulan, dah. Kami ngitung kalau hanya bisa 5.000 atau 3.000 saja dengan persentase, ya. Persentasenya bukan dibawa semua oleh Kuartir, tapi ada persentase tinggal di Kabupaten, ada tinggal di cabang, ada tinggal di Kuarda, wilayah. Itu hidup gerak apa kita, organisasi kita akan hidup. Tapi betul-betul bisa dijalankan, ya. Itu kemudian kami minta juga Ramanda dan Bunda, insya Allah di bulan Februari akhir, kalau tidak salah di tanggal 21 ya Bunda, ya, 21, 23, 24,
itu akan ada pelatihan. Pelatihan Jaya Melati 1 yang sesungguhnya pelatihan-pelatihan ini kan yang melatih ini dilaksanakan oleh Kuarda. Tapi kemarin kami ngomong sama Ramanda Altra, Ramanda Didi, bagaimana kalau untuk kali ini wilayah yang melaksanakan, setelah itu besok nanti dilaksanakan oleh Kuarda. Kenapa? Karena kemarin desakan di sangat muswil itu banyak kekurangan tenaga pelatih. Kalaupun ada pelatih yang sudah dilatih pada Jaya Melati 1 terdahulu, sekarang perlu penyegaran. Maka tadi masuk surat dari SMA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah berkemajuan, ini minta pelatih 2 orang ke kita. Nah, kalau seandainya ada pelatih yang siap, tolong nanti sampaikan kepada kami, biar kami yang daftarkan ke SMA. Atau saya mungkin solusinya tadi saya sampaikan dengan Ramanda Zulfan, kirim saja nanti pelatih dari SMA Muhammadiyah pada Jaya Melati 1 dan penyegaran sekaligus di sana, karena kurikulumnya kita sudah modifikasi, ya, artinya sudah pelatihan bisa melaksanakan latihan di sekolah. Ya, itu Ren. Kenapa kami minta pelatih dari wilayah? Ya, karena supaya dari penyegaran dari luar itu, jadi kalau dari dalam itu kan anak-anak ini, ya, dia juga kami yang dari SMA itu kontrol saja. Oke, siap. Karena itu amanah dari kepala sekolah seperti itu. Ya, oke, siap. Jadi ada pelatih dari luar itu mereka biar lebih. Ya, ya. Baik, baik. Nah, ini kita pahami juga apa yang keinginan dari SMA Muhammadiyah ini. Rupanya orang luar ke sana ini akan lebih memberikan greget kepada siswanya. Tapi tolong sih Bunda-bunda ini kalian pelatih 2, 1 laki, 1 putra, 1 putri. Ya, untuk yang putra bukan apa ya? 1 putra, 1 putri. Ya, kalau ada nanti kita kirim ke SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah apa? Ya, pelatih ya. Pelatihnya biasa. Ya, kemudian nanti apa namanya pelatihan di bulan Februari bagi kepala sekolah yang hadir, yang ada termasuk di dalam kepengurusan ini, kami mohon sekali supportnya nanti. Ramanda Budi ya, Ramanda Budi, Ramanda apa ya? Ya, Ramanda Risman, Ramanda Paiman, ya, kami, ya, Ramanda, Bunda Miriam, ya, mohon supportnya, ya, karena nanti pelatihan yang akan kita laksanakan itu, Pak begini, dah, saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan begini, untuk di HW itu, ini tingkatan-tingkatan pelatihan itu sama dengan kita masuk jenjang-jenjang pendidikan sekolah. Kalau dia belum mempunyai sertifikat Jaya Melati 1 yang dasarnya, dia tidak bisa ikut Jaya Melati 2. Tidak punya sertifikat Jaya Melati 2, tidak bisa ikut Jaya Matahari 1. Kalau tidak punya itu, apalagi untuk Jaya Melati 2, Jaya Matahari 2. Ya, itu tidak bisa. Nah, jadi itu. Jadi alhamdulillah kami beberapa orang di kuartal wilayah ini mulai mengikuti Jaya Melati 1 itu. Pertama kali kami mengikuti itu di Sibolangit, Sumatera Utara. Ya, ada beberapa orang. Setelah pulang dari sana, kami melaksanakan pelatihan di sini. Kemudian sampai 2 kali pelatihan, kami melaksanakan Jaya Melati 2 yang pada waktu itu Ramanda Gapang ini terdaftar semuanya. Ramanda Tahap juga terdaftar, ya, kita dapat sertifikat dan tahu. Iya kan? Tapi terdaftar Matahari. Ya, karena jadi negara. Iya kan? Ya, ada ya. Jadi sampai Jaya Melati 2. Setelah itu ada 21 orang, saya ceritakan ini, 21 orang dari kuartir wilayah Kepanduan Riau ini yang
bisa mengikuti Jaya Matahari 1 di Jogja. Itu 2010. Iya. Kalau salah saya 2010. Iya. Yang bilang 2009. 2010 ada 21 orang kita. Iya, 2009 ya, menjelang tahun ajaran baru. Menjelang tahun baru. Tahun baru itu kita berada di kaki Gunung Merapi. Ya, di Merapi ya. Nah, ini itu tingkatannya. Nah, jadi memang agak berat, ya kan? Tapi harus dilalui, karena ijazahnya, sertifikatnya, bukan yang ikut Jaya Melati satu, bukan Kuarwil yang memberi, bukan Kuarwil yang membagi sertifikatnya, tapi pusat. Semuanya kita daftarkan ke pusat, pusat lah yang memberikan sertifikatnya, ijazahnya, ya kan? Lama dan ini Jaya Melati 1 udah enggak? 2 udah enggak? Enggak belum. Jaya Melati 2 belum. Jadi kalau kita melaksanakan di sini enggak? Atau kalau malu di sini dengan negara yang Sumatera Barat baru saja melaksanakan. Ya? Sumatera Barat baru saja melaksanakan. Kami juga dengan Lemanda Indrani instruktur. Ya, tapi kami kemarin melalui daring. Ya? Ini, kami di Sumatera Barat pelatihan Jaya Melati 1, Jaya Melati 2 kami dipakai ya, kepada Indrani apalagi ya kan, kemarin kami diundang cukupnya sana, tapi karena Melati agak sedikit ngamuk kemarin, maka kita minta dari. Jadi Ramanda dan Bunda yang sudah Jaya Melati 1 kalau tidak mau ikut di Riau ya, nanti kita ikut di daerah-daerah lain, kuartil lain, lalu melaksanakan. Enak juga kalau mendengar apa? Misalnya kita ikut di Jogja, ikut Jogja. Kalau jalan-jalan Jogja, ya kan? Ya. Nah, jadi, Ramanda, tapi bagaimanapun, Ramanda Bunda, saya sampaikan itu tadi, karena itu tingkatan pendidikan, latihan yang harus dilalui. Ya. Kalau kami mau, ya ngasih sertifikatnya, tapi orang pusat kan mau ngasih. Kalau sebarang dia ngasih kan pakai nomor. Kalau ada yang pakai Samir hari ini mendapatkan Samir ini, kami harus kalau dulu kami mendaki Merapi nih, nah, di apa di kuatnya apa tuh wanita apa tuh kuat ya. Ah, hari itu kami saya waktu 2009. Kan masih usia berapa tuh, masih belum usia tuh. Masih kuat juga, kawan-kawan dengan anak-anak muda tuh. Ya alhamdulillah, ini dapat Samir ini. Samir ini tak sembarang aja. Ya ada nomornya, di belakangnya ada nomor, ada nama. Kalau boleh dikasih sembarangan, ini gampang buatnya. Ya, kalau ada dede nih, pergi ke tukang apa, tolong pikirnya ini. Mau bikin dari emas, bisa ya. Tapi kan tak bisa sembarangan gitu. Jadi pelatihan itu perlu. Jadi apa-apa nanti kalau kita Jaya Melati satu, Bapak dan Bunda jadi panitia, tapi juga jadi peserta, ya kan? Nah, jadi panitia, tapi juga jadi peserta. Nah kemudian Bapak dan Bunda, kami ingin naik apa? Ya termasuklah ini bukan apa-apa. Ini yang dipakai-pakai ini ada tanda-tanda, ini bukan sembarang tanda yang dipakai oleh Bapak Desa. Karena saya pakai ini ya, Bapak Desa kena jadi dua nggak ikut nggak ya? Belum. Kalau jadi dua di sini, beliau waktu itu ada kesibukan, tak kena apa masalahnya. Maka beda kami ini dengan Bapak Desa nih. Bapak Desa masih ada bertangkai di bawah. Itu satu tuh, Jaya Melati satu. Kalau ini udah bulat. Bapak Desa, ini udah bulat. Dah bulat ya. Ini jaya Melati 2. Jaya Mentari 2. Jadi 2. Ya. Kalau Mana Isam masih ada tangga di bawah. Kalau Mana Miss belum ada lagi. Karena memang belum ikut ya kan. Jadi ya. Jadi Ramanda, kami tidak membanggakan itu. Tapi di HW itu seperti itu tingkatannya. Jadi kita dituntun supaya kita disiplin dalam, tapi ada juga yang persamaan, penyesuaian, penyetaraan. Tapi sekarang masih ada lihat tidak ya? Ada masih? Ada. Masih ada ya? Penyetaraan kalau yang dia itu pramuka itu
itu ada beberapa persyaratan yang bisa. Barangkali Ramadhan nanti di dalam gedung ini ada program kerja yang telah diputuskan, bukan program kerja, program yang diputuskan di dalam mesuwir kemarin. Coba dilihat ada apakah ada dikirim, di share ke volume itu apa, miss? Sudah di share belum ya, ke grup ke pesat. Kalau belum nanti tolong kita share, tolong nanti masing-masing bidang mempelajarinya di bawah koordinator bidang. Ini hendaknya nanti bisa membahas, kita bawa di dalam raker. Tidak usah banyak-banyak, untuk satu tahun ini mungkin dapat dua saja masing-masing bidang programnya. Jalan itu, jalan. Ya kan? Tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, hanya keinginan saja tapi tidak dilaksanakan, tidak ada artinya juga. Barangkali saya ikut dulu, nanti akan ditambahkan oleh Ramanda Indra Rasan, atau Ramanda Didi, atau Ramanda Tahar ya. Nah, kami persilakan melalui pimpinan, saya silakan kepada Ramanda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramanda Kewarwil yang sama-sama kita hormati, Ramanda Bunda Pimpinan Warwil AW periode 2023-2028 yang barusan tadi kita sama-sama menyaksikan, sama-sama menerima SK. Alhamdulillah SK itu sudah ada di tangan kita. Apa yang disampaikan oleh Ramanda Ketua tadi, tentu ini berujung kepada bagaimana ke depan gerakan kepedulian 10 watan ini sama-sama bisa kita kembangkan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini di kepengurusan kita, di kepemimpinan kita ini sudah termasuk bagian besar yaitu pimpinan AU. Nah, kalau kita lihat dari pedoman 01 tahun 2018 itu, yaitu pasal 67 kalau tidak salah, di situ adalah hal yang sangat penting sekali bagi Ramanda Bunda Pimpinan AU, yaitu diamanahkan kita sebagai orang yang wajib membina. Jadi tidak ada sunahnya Ramanda Bunda, tapi wajib membina. Apa yang wajib dibina itu, yaitu adalah tiga hal. Pertama, gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Yang kedua, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Tempat Suci Muhammadiyah. Nah, ini merupakan yang wajib. Nah, baru-baru ini kita sudah beraudiensi dengan pimpinan majelis, dan alhamdulillah majelis juga merespon keberadaan kami ini supaya kita sama-sama. Mana di suatu daerah Ramanda Bunda ada pimpinan AU-nya, kita sebut sajalah kepala sekolahnya, ada yang tidak tahu dengan kepanduan sebuah waktu. Jangankan pimpinan AU, ada juga pimpinan majelis yang tidak tahu dengan keberadaan AU. Luar biasa. Alhamdulillah di Pekan Baru tidak ada. Itu di daerah sana ya. Nah, ini kita temukan waktu kita rakernas, rakornas bersama majelis-majelis dan juga orto. Nah, oleh karena itu Ramanda Bunda, sesuai SK yang diberikan ini semuanya adalah amanah kita dan wajib kita laksanakan. Jadi Ramanda Bunda, saya tambahkan, di grup kita sudah ada program-program kerja itu yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi program kerja ini di breakdown dari program kerja yang ada di Kuarpus. Nah, artinya bidangnya 10. Jadi 10 bidang itu sama dengan bidang yang ada di Kuarpus. Nah, tentu kita breakdown. Kita sebut saja salah satu bidang di bidang penelitian evaluasi pengembangan organisasi. Nah, kalau kita lihat masing-masing bidang ini, di situ ada bidang, ada program, ada bentuk program, kemudian juga ada standar, kemudian juga ada baseline. Nah, kalau kita cermati Ramanda Bunda,
ini memang luar biasa kalau ini dapat dilaksanakan seluruhnya. Tapi tentu tidak semua akan dapat kita laksanakan. Karena artinya apa? Tentu berbeda dengan di korpus. Nah, tentu juga berbeda dengan di daerah dan wilayah. Nah, sebagai contoh saja Ramadan Bunda, untuk bidang kami, kita sebut sajalah bidang penelitian, evaluasi, pengembangan organisasi. Nah, di situ ada yang programnya empat macam. Pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, juga meningkatkan yang kapasitas. Yang ketiga, internasionalisasi HW. Yang keempat, kerjasama. Nah, kalau kita breakdown lagi dari empat program ini, kita bentuk ya standar baseline-nya, ini banyak lagi. Tapi jelas Ramadan Bunda, kalau kita data sekarang ini, dari 12 kabupaten kota, nah boleh dikatakan rata-rata sudah ada keluarga. Nah tentu apa tugas kita lagi, bagaimana keluarga ini kita kemanakan untuk membentuk wajah dan seterusnya sampai ke COVID. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita ambil contoh saja bidang penelitian evaluasi pengembangan organisasi ini, inilah merupakan apa kita, amanah kita untuk melaksanakan program-program yang kita sebutkan tadi. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pelatih, terutama juga kita yang hadir di ruangan ini. Nah, oleh karena itu sampai oleh Ramanda Ketua tadi, nah bagi Ramanda Bunda yang belum mengikuti jenjang tadi, nah kita berharap supaya nanti kita sampai kepada jenjang yang kita harapkan. Nah, apakah itu namanya Jaya Melati 1? Apakah itu namanya Jaya Melati 2? Apakah itu namanya Jaya Matahari 1? Apakah itu namanya Jaya Matahari 2? Dan juga ada pelatihan yang sifatnya kepada administrasi, yaitu Jaya Pertiwi. Jaya Pertiwi. Mungkin ada di antara kita, mungkin ya tidak berminat, mungkin mau tidak jadi pelatih, tapi wajib mengikuti. Karena di Jaya Pertiwi itu kita yang menjelaskan, kita menerangkan bagaimana mekanisme kepanduan itu. Apa-apa saja yang ada di kepanduan itu. Strukturnya bagaimana, kepentingnya bagaimana. Sehingga bagi Ramanda Bunda yang diamanahkan sekarang ya sebagai pimpinan AUM, nah kami pikir, kami rasa ini penting. Nah, kecuali kalau Ramanda Bunda ikut keduanya lebih baik lagi. Ya, di samping memahami kepanduan itu sendiri, juga harus kita harapkan menjadi seorang pelatih di tingkat satuannya masing-masing. Apakah nanti di ATPAL, apakah nanti di pengenal, di penghela, dan sampai ke perguruan tinggi, yaitu di penuntut. Nah, Ramanda Bunda yang kami hormati, nah kalau kita lihat terjemahan dari program-program yang kita breakdown dari PP ini sangat luar biasa sekali. Nah tentu harapan kita Ramanda Bunda, tidak seluruhnya akan kita coba akomodir, mungkin mana yang lebih dahulu, seperti sampai ke Ramanda Ketua, mungkin tidak bisa empat, kita coba ya satu dulu tapi jalan, itu Ramanda Ketua. Kita coba dua tapi jalan, nah, kita coba tiga tapi jalan, syukur-syukur kalau bisa semuanya. Nah, karena itu secara kompleksitas tentu kita juga harus memikirkan bagaimana keberadaan AW itu minimal ada kekuatannya di masing-masing AUM. Nah, kami dari ya bidang penelitian evaluasi dan pengembangan organisasi sangat menitik beratkan ini kepada Ramanda Bunda pimpinan AUM. Artinya ya kita titipkan ini supaya nanti keberadaan Kobida kita, satuan kita di masing-masing satuan tingkat pendidikan ini berjalan sesuai dengan apa yang ya kita harapkan bersama. Nah, oleh karena itu kemarin kita juga sampaikan kepada pimpinan majelis, karena organisasi yang diamanahkan kepada kita ini, gerakan kebangunan Hizbul Wathan ini, tentu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat operasional, yang berkaitan dengan biaya. Kemarin kita usulkan supaya nanti DRAS, RAPBS namanya itu harus kita cantumkan ya
IA. IA itu artinya iuran anggotanya. Nah, kemarin kita belum menyepakati, tapi minimal sudah ada kita cantumkan. Nah, syukur-syukur kalau Ramanda Bunda di Masing Aum sudah memplanningkan adanya IA ini, kita sangat-sangat memberikan apresiasi. Nah, kalau yang belum tentu kondisional Ramanda Ketua, bisa saja mungkin tidak besarannya ke atas, ya bisa saja besarannya ke bawah. Artinya ada, supaya ada Ramanda Bunda rasa memiliki kita terhadap AW. Nah, tadi disampaikan oleh Ramanda Zulpan bahwasanya, nah ini kita diminta pelatih untuk ya melatih ya anak-anak didik kita di SMA Muhammadiyah. Nah, tentu semuanya tentu kan berkaitan juga dengan operasional. Oleh karena itu, salah satunya IA yang kita anggarkan itu adalah untuk kita kembalikan kepada pelatihnya. Artinya Ramanda Bunda bisa mengambil semacam insentif tak namanya dari IA tersebut. Nah, ini yang perlu menjadi harapan kita bersama. Nah, kewajiban itu tidak hanya di HW saja, juga di IPM, juga di tapak suci. Oleh karena itu Ramanda Bunda, tiga hal ini jangan sampai kita tinggalkan, karena ini sudah ada di buku pedoman dan dijelaskan di ketentuan Majelis Detasmen. Ini kita berharap kepada Ramanda Bunda ya bagaimana nanti ke depan HW kita ini ya kita bisa laksanakan. Alhamdulillah Ramanda Bunda, kalau kita simaki atau kita simak perjalanan HW yang ke depan ini, memang Ramanda Ketua Kuarpus juga sangat luar biasa. Malah sudah merambah ke luar negeri, bahkan sudah ada kerjasama-kerjasama. Ini harapan kita. Dan tidak hanya nanti sampai di sana, kita juga harus mengembangkan HW ini sampai bahkan ke luar negeri. Karena di luar negeri itu Ramanda itu sudah ada namanya scout, namanya kepanduan yang telah diakui keberadaannya. Nah, oleh karena itu Ramanda Bunda, kita berpikir secara holistik untuk yang akan datang. Bukan hanya kita ya mendambakan apa program-program sekarang, tapi kita juga harus berpikir ke depan 5 tahun ini Ramanda Bunda, Ramanda Ketua, bagaimana ya kita HW di Riau ini sudah kita ya angkat. Ya, artinya ya pengembangan-pengembangan itu sudah kita mulai laksanakan ke depan. Nah, Ramanda Bunda, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita pada hari ini, terutama yang disampaikan oleh Ramanda Ketua tadi. Nah, tentu ini perlu juga bukan hanya penegasan, bukan hanya penugasan, tapi juga kalau bisa penekanan. Oleh karena itu, ya bahasa-bahasa penekanan ini bukan bahasa yang dipaksakan Ramanda Ketua, tapi inilah yang harus menjadi sebuah penekanan kita bersama. Nah, artinya Ramanda Bunda, kita berharap Ramanda Bunda pimpinan AUM, nah ke depan ya jangan lupa nanti kalau misalnya akhir tahun pelajaran ada buat baju, ada buat seragam, nah kalau bisa juga disediakan juga satu ya seragam buat kepanduan Hizbul Wathan. Dan kita sudah sepakat dari dulu setiap hari Kamis ya anak-anak kita ya kita ya informasikan supaya berpakaian kepanduan Hizbul Wathan. Nah, bukan hanya anak-anak, tentu nanti juga Majelis Guru Ramanda Bunda ya kalau bisa nanti ya ke depan ya diprogramkanlah satu baju untuk kepanduan Hizbul Wathan. Artinya ya kita juga berharap nanti kami juga di majelis baru-baru ini setelah Ramanda Bunda audiensi dengan kita di majelis, kami juga rapat, kami juga menguatkan itu supaya nanti kita telisiklah di rencana anggaran kerja yang akan datang di RAPBS yang akan datang. Ya artinya kalau tidak ada tertuang itu Ramanda Ketua, ya mungkin kami bertanya, nah kan begitu Ramanda Ketua, kenapa tidak, kan itu artinya HW dari kita untuk kita dan kembali ke kita. Kita tidak mengingat apakah tetangga kita suka tidak suka, kita bukan ingat itu lagi. Yang penting HW ini berkibar, terutama di lancang kuning ini, di bumi lancang kuning ini, harapan kita Ramanda Bunda. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari bidang penelitian, evaluasi, pengembangan. Mungkin nanti bisa kita rapat bidang Ramanda Bunda dari 4 program.
program tadi mungkin kita ambil satu atau dua untuk menjadi program kerja sesuai dengan indikatornya, kemudian kita jelaskan standarnya, kita ukur nanti baseline-nya. Memang baseline tidak 100%, bisa saja 50%, bisa saja 60%. Tapi itu sangat-sangat tergantung dari kesepakatan kita Ramadhan Bunda dan kemampuan kita, kemudian juga komitmen kita, kemudian juga kebersamaan kita. Mungkin itu Ramadhan itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.